Halo pemirsa, selamat datang di channel aku, Resep Mama Rosef. Kali ini aku akan membuat resep tekwan tanpa ikan. Cara membuat tekwan tanpa ikan, cocok untuk pemula. Bahan-bahannya adalah tepung terigu protein sedang 15 sendok makan, merica 1 sendok teh, 3 siung bawang putih, haluskan. Garam 1 sendok teh, tepung tapioka 7 sendok makan, air 150-200 ml. Berikut cara membuatnya. Siapkan panci, kemudian masukkan air, nyalakan kompor dengan api sedang. Setelah mendidih, masukkan bawang putih, lalu masukkan tepung terigu perlahan. Matikan kompor, lalu aduk adonan, lalu dinginkan. Setelah dingin, masukkan tepung tapioka, lalu uleni adonan tekwan sampai kalis. Setelah kalis, bentuk adonan tekwan sesuai selera. Bentuk adonan tekwan sampai habis, sisihkan. Siapkan bahan untuk kuah tekwan. Bawang putih dan bawang merah masing-masing 3 siung, kemudian iris halus. Bawang putih dan bawang merah masing-masing 3 siung dihaluskan. Garam setengah sendok teh atau sesuai selera. Merica setengah sendok teh atau sesuai selera. Daun seledri sekitar 5 helai iris. Air 500 ml. Berikut cara membuat kuah tekwan tanpa ikan. Panaskan minyak menggunakan api kecil, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang diiris. Masak sampai harum, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan. Masak sampai harum. Setelah harum, masukkan air dan masak hingga mendidih. Masukkan merica, kemudian masukkan garam. Masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh, lalu aduk hingga rata. Masukkan tekwan tanpa ikan satu persatu ke dalam kuah tekwan. Aduk perlahan, biarkan kuah sedikit mengental. Lalu masukkan irisan seledri. Silakan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen ya pemirsa. Masukkan 2 sendok makan bawang goreng. Aduk perlahan. Setelah seledri layu, lalu matikan kompor dan hidangkan. Demikian resep tekwan tanpa ikan. Hidangkan dengan taburan bawang goreng. Tekwan tanpa ikan siap dinikmati. Selamat mencoba.